Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal saya tak mahu campur tangan rumah tangga Syamsul dan Sarah. Cuma saya tak mahu masuk campur hal rumah tangga dia. Cumanya sebagai kawan saya terasa sedih juga. Malah semua orang yang bernama Sarah turut bersedih, kata Nadia Bryan. Siapa yang tidak sedih melihat rakan karib sendiri melalui fasa perkahwinan yang sudah di hujung tanduk? Namun, pelakon Nadia Bryan enggan campur tangan urusan peribadi Puteri Sarah, sebaliknya mendoakan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Apapun keputusan akhir perkahwinan Sarah dan Syamsul, Nadia berharap agar mereka dapat menjaga keadaan kesihatan mental masing-masing, apalagi berhadapan dengan situasi yang sangat menekan ini. Saya tak mahu masuk campur hal rumah tangga dia. Cumanya sebagai kawan saya terasa sedih juga. Malah semua orang yang bersama Sarah turut bersedih. Tidak menyokong mana-mana pihak, saya harap Sarah dan Syamsul dapat uruskan dengan baik dan dipermudahkan segala proses mereka berdua. Walaupun berlaku keadaan begini, kesihatan mental perlu diutamakan, Sarah dan pihak Syamsul. Itu adalah yang lebih penting, katanya ketika ditemui getaran di majlis sidang media tayangan perdana filem Eva. Melihat situasi yang dihadapi Sarah, Nadia bagaimanapun tetap percaya kepada keindahan perkahwinan. Apa yang berlaku kepada Sarah tidak sepatutnya mengganggu emosi sehingga membuatnya menutup pintu hati daripada menerima cinta daripada mana-mana lelaki. Setiap manusia ada ujian dan jalan cerita masing-masing. Kita boleh lihat dan ambil pengajaran. Kalau mengenai isu takut untuk berkahwin itu tidak sama sekali pada saya. Kerana bagi saya, kita tidak boleh terlalu ikutkan emosi terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, tambahnya. Terdahulu, Puteri Sarah memfailkan tuntutan cerai dan enggan bermadu selepas Syamsul membuat pengakuan sudah bernikah dengan Ira Kaza di Thailand baru-baru ini. Nadia juga pernah berhadapan dengan situasi perkahwinan yang bergolak. Namun, perkahwinannya menemui titik noktah apabila suaminya, Muiz Nasruddin, melafazkan cerai talak satu pada tahun 2021. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, satu, dua, tiga. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.